Halo Sobat Nahara semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Di video ini kita akan reaction game Garry's Mod dari Kameramen. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian klik tombol like. Terima kasih yang sudah like, enjoy videonya. Teman-teman, kita sedang berada di bank dan kita akan mengambil uang. Waduh, baby, halo, selamat datang. Oke, terima kasih baby. Woi, TV Woman. Halo TV Man, akhirnya kamu datang juga. Kenapa kamu terlihat senang sekali? Aku bahagia, lihatlah. Jam menunjukkan pukul 17.00. Oh, sudah sore. Iya, betul sekali. Saatnya untuk tutup. Jangan tutup dulu dong. Aku mau ambil uang dulu, TV Woman. Ya, makanya kamu jangan telat lain kali, oke? Aduh, aku rayu aja deh. TV Woman, aku punya bunga buat kamu. Tapi, perbolehkan aku untuk mengambil uang. Jadi, jangan tutup dulu dong. Ya, sudah, oke. Terima kasih bunganya. Silahkan, TV Man. Oke, terima kasih. Ayo cepatlah, kita mau tutup. Oke, baik, jadi aku mau menabung uang. Ini uang yang aku tabung. Uangnya aku tabung di bank, biar nggak habis. Nah, begitu dong. Kamu harus hemat dan rajin menabung. Betul sekali, teman-teman. Oke lah, aku akan mengecek tabunganku udah ada berapa. Apakah sudah ada banyak? Kok ada makanan di sini? Mantap. Hello. Aduh, kok ada Skibidi penyihir? Hilang dia, teman-teman. Kemana dia? Nggak ada. Aduh, menghilanglah, teman-teman. Oke. Sepertinya semua karyawan sudah pada pulang. Jadi sepi sekali, tinggal satu orang aja tuh. Oke deh kalau begitu. Jadi emang ini udah saatnya untuk tutup banknya, teman-teman. Awas minggir. Lewat bawahnya aja. Halo semuanya, aku sudah selesai sekarang. Hebat. Yeay, kalau begitu bye-bye. Sebentar. Mana nih tombol untuk membuka pintu? Alarm atau vault door? Vault door, teman-teman. Kita sudah pencet dan wah, terbuka pintunya. Tapi ada TV Devil. Oh, kita lewat saja. Oh my god, Skibidi-skibidi tengkorak ada di sini. Oh my god. Hai kalian Skibidi-skibidi, mau apa kalian semua di sini? Aku mau lewat, awas kalian semua. Yuhuu, man. Yoi, mantap sekali. Wuhuu, keren teman-teman. Dar. Mantul. Yot. Doing. Memantul. Mantap teman-teman. Oke, kita buka teman-teman. Oh. Berangkas rahasia. Oh my god. Ayo kita masuk. Wow. Ada makanan di berangkas rahasia. Ini adalah pizza terlezat di kota ini yang cuma ada di berangkas rahasia, teman-teman. Dan ini minuman terlezat di kota. Wow, disimpan dengan rapi di sini dan itu adalah portal untuk keluar dari berangkas rahasia ini. Oke, wow, portalnya sampai ke sini. Di mana aku ini, teman-teman? Wow, sepertinya aku sekarang sedang berada di sebuah ladang ya, teman-teman. Aku tidak tahu, tapi ini kayaknya aku ada di Meksiko, teman-teman. Halo. Apakah ini Meksiko? Iya, ini adalah Meksiko. Selamat datang di Meksiko. Wow. Oke. Jadi aku mau beli minuman. Wah, ternyata di Meksiko juga ada minuman kayak gini, teman-teman. Kamu main musik yang benar ya. Nih aku bayar nih. Oke, jadi di Meksiko itu banyak koboi, teman-teman. Dan juga banyak orang yang pakai pistol, teman-teman. Pakai topi-topi koboi seperti itu. Wow, pasti keren sekali kalau aku bisa bertemu sama para koboi. Oke lah. Kamu mau minum, TV Woman Speaker? Boleh. Terima kasih banyak. Kamu sepertinya bukan orang Meksiko. Bukan, tapi aku punya sesuatu buat kamu. Bentar, teman-teman. Aku mau mencari bunga. Ada bunga nggak ya? Oh, di sini ada bunga. Halo, bunganya boleh aku beli? Oh, boleh saja. Ini dia uangnya. Hei, kamu terlihat bukan orang sini. Iya, aku orang Indonesia. Oh iya, baiklah. Oke, teman-teman. Aduh, jatuh. Oh tidak.
Tivi Woman, aku punya bunga buat kamu. Aku punya bunga buat kamu. Wow, kamu terlihat seperti orang Indonesia. Benar, aku adalah orang Indonesia. Kamu orang Meksiko? Iya betul, aku orang Meksiko. Ya. Sudah aku duga, tapi gimana caranya aku untuk pulang, teman-teman? Aku tadi masuk portal dan nyampe ke sini. Aku tidak tahu gimana caranya pulang. Aduh, jadi bingung nih, teman-teman. Kota dari sini jauh nggak? Ini seperti terlihat di padang pasir seperti itu. Iya betul, ini seperti berada di tengah padang pasir, tapi ada akses ke kota juga kok. Halo, kamu sekarang ada di negaraku. Hah, TV Devil? Oh iya, itu TV Devil, teman-teman. Pantas saja TV Devil itu terlihat seperti koboi. Ternyata dia adalah orang Meksiko. Oh tidak, aku harus mencari senjata. Aku nggak bawa apa-apa di sini, TV Woman. Gimana caranya aku untuk melawan TV Devil? Sementara dia pakai dua pistol lagi. Aduh, aku harus mencari senjata. Oh, kamu butuh senjata? TV Devil itu sangat jahat. Dia di sini ditakuti. Oh, begitu? Oh, kalau begitu, aku akan melawan dia. Biar kalian tidak diganggu lagi. Iya, dia suka mengganggu kami. Okelah. Kasih aku senjata dan biarkan aku melawan TV Devil. Aku akan menghabisinya. Baiklah kalau begitu. Okay, love you, TV Woman. Kamu benar-benar baik. Mana senjata untukku? Sebentar. Aku lihat dulu. Dia masih mengawasi di sana. Sebentar, siapa yang punya senjata kira-kira di sini? Oh, penjaganya sudah tidak ada. TV Woman, kita harus mencari senjata yang ada di sini, TV Woman. Okay, TV Man. Tapi, demi keselamatan dirimu, aku akan meminta kamu untuk menunggu di sini, TV Woman. Kamu jangan pergi jauh-jauh dari sini, oke? Baiklah. Sekarang kita tutup pintu TV Woman biar dia tidak keluar ya, teman-teman. Dan aku akan melindungi dia. Oke. Aku akan membukanya lagi setelah aku berhasil membereskan si TV Devil. Oh, man. Lewat mana nih, teman-teman? Aku belum mendapatkan senjata. Oh my god, itu adalah segi bidi anak buah TV Devil. Oh man, apakah ada pistol yang mereka bawa, teman-teman? Kalau ada, kita rebut saja ya. Mana TV Devil, teman-teman? Aku tidak melihat keberadaan dia. Oh, dia ternyata masih stay di sana. Dia seperti menunggu gedung itu, teman-teman. Oh my god, untung saja aku menemukan pistol di sini. Okay. Kita akan ledakan gedung TV Devil itu mula-mula, teman-teman. Aku akan mengalahkannya dengan satu pistol. Okay, teman-teman. Selanjutnya kita akan reaction game Garry's Mod dari Gravities. Aku mau pesan satu kamar. Iya, kita mau reservasi nih. Kita mau janjian sama dokter. Betul. Oke, ayo TV Woman. Kita naik ke lantai 2 untuk bertemu dengan ibu dokter atau pak dokter. Oke, baiklah. Ayo TV Man. Baiklah. Aku mau pup dulu. Kamu mau berak? Iya. Aduh, ya sudah. Aku tunggu di sini, oke? Baiklah. Oke, dadah. Ibu dokter sudah datang rupanya, teman-teman. Dia bawa suntikan, teman-teman, berwarna hijau. Wow, kita awasi dari sini. Hei, kamu sini, aku kasih minuman, masuk ke sini dong. Iya, Bu Dokter. Mau minuman? Mau. Wow, enak. Karena kamu sudah kebanyakan minum manis, makanya harus disuntik. Loh kan, Bu Dokter yang ngasih aku minumannya. Nggak boleh makanya kamu minum manis-manis. Ya ampun. Ya ampun, teman-teman. Dia ngeprank aku, tahu? Masa gara-gara aku minuman manis yang dia kasih, aku langsung mau disuntik, teman-teman. Ih, dia ngeprank aku, teman-teman. Dia sudah pergi sekarang. Okelah, kalau begitu kita akan lewat, teman-teman. Wuhui. Mantul. Oke, teman-teman, kita akan let's go naik lift. Yeay. Oh no, kena kamu ya. Hajus. Oh tidak. Aku di mana, teman-teman?
habis pingsan. Dan sekarang aku ada di ruang Bu Dokter. Oke, kamu sudah siuman ya. Sekarang saatnya untuk disuntik pakai yang lebih gede lagi. Oh my god. My god, suntikan apa itu? No, no, no. Ah, bentar. Kayaknya Ibu Dokter ada tamu. Oh iya, kamu mau suntik juga? Iya Bu Dokter, aku sakit gigi. Oh man. Mumpung Ibu Dokter lagi pergi, aku akan menyelamatkan orang-orang ini. Hei, kalian gak apa-apa? Aduh, sakit sekali. Ya, tenang saja. Aku akan pergi dari sini, teman-teman. Supaya aku tidak disuntik lagi sama Bu Dokter. Kabur. Kabur, teman-teman. Halo. Hei, kamu jangan kabur. Ketahuan aku. Hei, kamu. Oh, tidak. Hei, Bu Dokter. Please, jangan. Aku nyemplung. Bu Dokter nyemplung, teman-teman. Bu Dokter nyemplung. Tolong, kebakaran. Rumahku kebakaran. Tolong aku. Aku tidak bisa kemana-mana. Pemadam kebakaran datang. Nino. Oke, TV Woman. Saatnya kita beraksi menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam gedung ini. Oke, baiklah TV Man. Ayo, naikkan. Oke, mantap. Nah, aku akan turun di sini. TV Woman, aku akan mulai padamkan apinya di sini. Baiklah. Oke, lihatlah itu. Sepertinya trampolinnya sudah siap? Sudah siap. Oke, baiklah. Nanti kalau ada korban yang loncat ke bawah, kamu harus pastikan trampolinnya di posisi yang benar. Au, tidak. Kenapa masuk IP di toilet yang loncat? Aku tidak tahu. Okelah, teman-teman. Sekarang kita padamkan dulu apinya, yang penting ya. Oke, sambur. Sambur, semprot. Cut. Oh, mantap, teman-teman. Padam nih. Oke. Nah, ini baru mantap. TV Woman, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Wah, ternyata ibu guru. Betul. Ya sudah, ibu guru. Hati-hati, ibu guru. Nah, kayaknya tangga sudah tidak ada apinya. Ibu guru, kamu bisa lewat tangga. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aku akan memadamkan kamar yang lain lagi. Oke, teman-teman. Kamar ini sudah clear. Sekarang aku akan naik ke kamar yang atasnya lagi. Wow, ya ampun. Api di sini besar sekali. Ayo, kita padamkan, teman-teman. Srot. Oh, man. Mantap, teman-teman. Ayo, padam semuanya. Hei, tolong aku. Aku gak bakalan menolong Skibi di toilet. Kayaknya Skibi di toilet ini yang sudah membuat tempat ini kebakaran, teman-teman. Tolong aku, tolong. Hei, Skibidi, aku gak bakalan nolongin kamu. Kamu pasti yang sudah bikin tempat ini kebakaran, bukan? Ya ampun, mereka sendiri yang bikin kebakaran, mereka yang minta tolong, teman-teman. Ini benar-benar tindakan yang tidak terpuji ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan padamkan lagi yang di dalam. Oke, akhirnya aku sudah sampai rumah. Aku sudah pulang bekerja dan disambut hangat oleh TV Woman. Woi, siapa itu? Kenapa anak-anak berkumpul di sini, TV Woman? Aku nggak tahu, mereka katanya belajar kelompok. Oh, belajar kelompok ya. Sudahlah, biarin aja. Ya, betul. Aku sudah nyiapin makanan yang sangat enak buat kamu. Ya, terima kasih banyak. Halo. Dogi di sini. Hah, Dogi. Kegiatannya telepon mulu. Oke, teman-teman. Sekarang kita bersih-bersih dulu ya. Habis pulang kerja, kayak pengen mandi. Ya ampun. Kamu ngapain di situ? Kok nggak dikunci pintunya kalau lagi mandi? Ya, maafin aku. Aduh, dasar. My God. Sejak kapan mereka ada di dalam rumahku, teman-teman? Hei, kalian mundur. Oh, kamu nggak apa-apa kan, penyihir? Aku gak apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Aku gak paham kenapa mereka semua ada di dalam rumahku ya, teman-teman. Di sini ada Cat Banana dan dia punya banyak koleksi boneka juga. Sejak kapan kalian berada di sini semuanya? Ya ampun. Perasaan tadi pagi aku berangkat kerja belum ada banyak boneka kayak gini deh. Aku mau boneka. Di mana aku?
ini di depan rumah kamu. Ya ampun, teleportasi ternyata teman-teman. Halo, wih. Rupanya temanya lagi Halloween nih. Betul sekali. Pantas saja semua orang tiba-tiba berubah dan rumah pun aneh, tiba-tiba sudah didekorasi dan ramai banget lagi. Ternyata mereka semua adalah teman-teman TV Woman yang diundang ke rumah teman-teman. Hei Ibu Dokter. Ya ampun, pesta kayak gini masih aja nyuntik. Suntik! Aduh, Bu Dokter yang kedagihan menyuntik teman-teman. Dia teman-teman. Oh my God, kita tutup ya teman-teman. Woi, ada kamera. Kayaknya kita mendingan lihat dulu deh di dalam ada siapa. Daripada kita langsung buka kan. Oh, ternyata ada ibu guru ya. Dan juga Smurfin. Oh, Smurfin ke arah sini. Apakah dia tahu kalau aku melihatnya? Oh my God. Ini siapa lagi? Hei, kenapa kalian konser di sini? Kita ini mau menjadi band nomor 1 di Indonesia, makanya kami konser di sini. Kita butuh tempat berlatih. Ya deh, enggak apa-apa. Ya udah kalian latihan aja, enggak apa-apa sana. Aduh, bikin pusing aja teman-teman. Siapa lagi nih di sini ya? Siapa di dalam sana? Oh, kosong. Oh, ternyata tempat ini menjadi gym teman-teman. Ya ampun, ada-ada saja sih kalian ini. Aduh.